ya, apapun ditumpahkan ke polisi wajar. Ya, jeleknya polisi, ya, butuhnya ke polisi mungkin nggak butuh. Ya, kami sadar itu, makanya kami selalu berupaya untuk selalu, ya, selalu berbuat baik. Karena baik itu bukan hanya seorang polisi, semua manusia wajib berbuat baik. Tidak hanya seorang polisi, semua manusia harus berbuat baik. Polisi itu adalah salah satu profesi kalau dilakukan dengan baik, maka berkahnya banyak. Ya, apalagi profesi yang mulia yang lain. Nah, polisi ini sudah saya sampaikan ibarat keranjang sampah. Ibarat sebuah kamar mandi yang ada di terminal dan sangat jorok. Dikencingin, iya. Diberakin, iya. Tapi intinya apa? Itu memang tempat untuk itu. Maka dari itu saya hanya menyampaikan, coba kenali ya polisi. Ya, kenali polisi. Kalau melihat di satu sisi salah, ya dicari siapa yang salah. Ya, karena tidak semua polisi seperti itu. Ya, tidak semua. Mungkin kemarin oknum yang ada di sana, dari ada pengamanan 25 anggota saya, alhamdulillah baik. Pulang pun selamat, karena Tuhan masih melindungi. Mobilnya diberi mogok kok. Kalau ada yang melakukan kesalahan kemarin di sana, biar daripada tim audit, tim investigasi yang bekerja. Jadi mari kita mencoba menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang bijak. Saya pun di grup-grup dihujat, tidak masalah. Karena apa? Kita akan pelajari. Apalagi saya tidak ada di sana. Apakah saya harus marah? Tidak. Apakah saya harus benci pada yang menghujat? Tidak. Saya anggap itu adalah sebuah introspeksi diri. Kalau ada yang teriak Sambo, tidak masalah. Nama saya bukan Sambo, makanya saya nggak marah. Ya. Kalau ada yang teriak seperti itu, saya mau ngomong apa? Fakta ada. Ya. Fakta kejadian ada. Ya. Kalau ada yang teriak seperti itu, apakah saya harus marah? Saya cuma senyum. Ya. Saya hanya senyum. Ya. Saya hanya senyum karena apa? Saya bukan Sambo, saya dewa. Angel-angel uang tua ku ngekein jeneng ya lo juga di pada-pada no. Ocok banding-banding ke. Yo. I love you too. Meril. Ya, intinya begini rekan-rekan, rekan-rekan ini bukan musuhnya polisi. Ya, rekan-rekannya adalah sahabat. Ya, saya hidup di Malang 2 tahun jadi Wakapolres Malang Kota. Di sini baru 8 bulan. Sambo ya. Kurang-kurang ngerti ya, Bu. Di Madiun 1 tahun setengah. Saya ulangi 1 tahun. 1 bulan 13 bulan. Ya, 13 bulan. Ya. Jadi di Surabaya lama juga sih. Kapolsek Sukolilo. Jadi di Arema Koncoku, Persebaya Bonek Koncoku. Aku wongmu. Neng kene Bleduk Semeru ya Koncoku. SL. Aku ngerti ya Bleduk Semeru. Koncoku di sini. Ya. Jadi kalau yang belum kenal saya ya enggak apa-apa ya, kalau beberapa ya. Ya karena yang sih kita kumpulkan biasanya undang ke Polres adalah ketuanya. Ya, ketuanya. Yo, tak kenal maka tak sayang. Wes yo buyu ya. Jadi rekan-rekan percayalah tim yang bekerja di sana juga dari Jakarta langsung turun. Ya, pusat langsung turun. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kekecewaan saya pun kaget, saya pun kecewa. Karena saya faktanya sedang nonton di sini dengan teman-teman dari Bonek. Saya cuma waktu itu berharap mudah-mudahan Arema menang. Waktu itu, ya, saya sama Samube sudah guyonan sebelum berangkat sudah saya ajak Samojo makan wis.
perasaan kurang enak demi Tuhan. Bener gak sih? Saya ngomong gitu. Enggak bisa dan kita harus berangkat. Ya wis, hati-hati yo, tak awal yo. Sandan telepon-teleponan aja seperti biasa. Oke. Okay. Flip call. Ingat, saya tadi sudah menyampaikan semua terjadi karena kehendak Gusti Allah. Betul. Tidak ada satupun helai daun jatuh ke tanah tanpa kehendak Gusti Allah. Jadi ke depan, ayo seperti yang saya sampaikan tadi, kita sama-sama bangkit di Lumajang ini bersatu, apapun asal usul kita. Tadi saya dengar, lupakan ras, lupakan suku, kita jadi satu. Setuju? Setuju. Saya mohon doanya rekan-rekan, mudah-mudahan proses di sana berjalan lancar. Kita dari sini hanya bisa mensupport dengan doa, karena kita hanya pelaku di wilayah kita sendiri. Di sana sudah ada tugasnya. Ada lagi yang mau ditanya kira-kira? Kalau usut tuntas sudah ya itu ya. Yang usut tuntas, saya pasti sampaikan ke sana. Dan di sana tidak perlu diteragukan lagi, pasti akan usut tuntas. Ada lagi kalau masalah, tolong jangan menilai, menghargai uang dengan rupiah atau menghargai nyawa dengan rupiah, jangan ya. Ya bila perlu, nyawa itu tidak ada harganya. Setuju ya? Tidak ada harganya. Jadi kita sama-sama, ayo di Lumajang, jaga keamanan, kenyamanan, dan kedamaian di Lumajang. Setuju? Setuju! Baik-baik, saya rasa rekan-rekan saya ini sudah sangat-sangat dewasa, luar biasa. Jaga keselamatan, ya. Di jalan, pulang, nanti jaga keselamatan, jangan sampai merugi. Ya, jangan sampai merugi. Jangan sampai merugi untuk diri sendiri. Kasihan orang tua yang menunggu di rumah. Enggak, masalahnya apa, pemberontak pemerintah atau apa? Sini, ngomong sini, nggak apa-apa. Ayo, apa-apa, maksudnya apa? Ayo. Ya nggak apa-apa, ngomong sini nggak apa-apa. Ini santai aja ngobrol di sini. Aku orang gigit, toh. Sini, nggak apa-apa. Ayo, Le. Ayo, bro. Saya tidak pernah menyatakan rekan-rekan itu pemberontak pemerintah, nggak ada. Kan saya bilang tadi, sahabat polisi, walaupun kalian nggak nganggap saya sahabat, nggak apa-apa. Sahabat tadi bilang. Ayo, polisi menyapa itu programnya Mase. Mase. Ini menyapa. Siap. Jadi rekan-rekan itu bukan pemberontak pemerintah. Tak left, guys. Siap. Pak, aku dari Solo. Oh ya, untuk ini mungkin susuk kita sudah tadi doa.